Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial ini aku akan di video ini aku akan ngasih cara bagaimana caranya menstabilkan video ya, menyetabilkan video ke kita bilang video biar stabil, biar tidak terlalu goyang. Tanpa aplikasi caranya sangat mudah. Kita ketuk Google di sini, pilih Google Foto. Ya, nah, pilih Google Foto itu, terus kita pilih fotonya. Kita pilih semakin dia semakin panjang, dia itu semakin lama. Oh, belum dipencet, guys. Sorry, guys. Aduh. Nah, misalnya begini. Ini kan begitu parah ya goyangnya ya. Kita akan mencoba menstabilkannya. Orang kurang kerjanya gini. Nah, kita pencet yang ada anu. Nah, di sini ada tulisan stabilkan. Putar, kita pilih stabilkan, guys. Ya itu lagi diproses ya, menstabilkan. Kita tunggu, kita tunggu ya bagaimana hasilnya ya. Enggak lama ya, mohon bersabar. Mungkin ini bukan suatu ujian tapi butuh kesabaran. Ya, agak lama. Ya, dia berhenti sejenak. Mungkin dia lelah. Istirahat dulu. Nah, sudah distabilkan tulisannya. Ada putar. Kita coba putar. Ini jangan diputar-putar ya. Kita ketik yang tengah. Oh, belum dipencet, guys. Nah, sorry, guys. Kita bandingkan. Kan mending. Oh. Jadi kan sangat goyang ya. Kalau ini mending. Nah. Ya, begitulah. Kurang kerjanya gini. Nah, kita tulisannya di sini ada tulisan simpan ya, kita simpan. Menyimpan video. Menyimpannya juga agak lama ya. Menyimpan video, disimpan coba. Oh, belum dipencet, guys. Sorry, guys. Masuk. Ini video yang sudah distabilkan. Kita putar yang belum distabilkan. Orang kurang kerjanya gini. Kita bandingkan. Ini yang belum distabilkan. Oh, belum dipencet, guys. Sorry, guys. Aduh. Tuh. Terlalu goyang ya, goyang banget ya. Ah. Perbedaannya jauh ya. Nah, ini terlalu goyang. Ah. Lihatnya disakit matanya ya. Ini kita lihat yang distabilkan. Oh, belum dipencet, guys. Sorry, guys. Aduh. Nah. Mending ya. Kurang lebih beginilah tutorialnya. Ya, cukup dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.